dengan level 2 karena saya nggak suka pedas. Rasanya ada keju-kejunya. Keju kerap kayaknya. Iya, memang jenis keju lah ini. Menurut saya kejunya menyatu dengan ayam. Walaupun rasa pedas saya kurangin di level 2. Jadi rasa kejunya masih kuat. Gimana coba yang level lebih pedas? Gampang dibelahnya tuh, nggak susah. Kalau lu masak ayam sendiri, susah. Dan itu ditambah sama satu lagi keju nih, rasanya mantap. Kayak yang gua makan aja ya. Jamur, jamur crispy. Cuma 5.000 tapi banyak. Murah, murah bensin. Soal harga beda jauh. Murahan ini kemana-mana. Jadi cheese minim-minim lu satu piring lu bisa dapet habis gocak. Kalau ini cuma setengahnya. Soalnya gua makan ayam pakai keju cuma 20.000. Dan apalagi ini murah. Tau gak ini apa? Jamur 5.000 tapi banyak satu piring. Harganya memang sangat kompetitif. Apalagi sekarang khususnya yang buat Gojek menu GoFood, jadi tidak perlu antri, cocoklah karena harga bersaing. Rasanya bintang 5, rating 8. Kalau dari saya ratingnya sekitar 8,9, jadi mendekati perfect. Oke, reviewnya segitu aja dulu, kita lanjutin makan. Bye. Sampai jumpa minggu depan.